Sakti APBSI Boyolali Jawa Tengah 2024 di hari yang kedua. Kita berikan tepuk tangan untuk sapi-sapi kontes kita dari kategori atau kelas foil 2 pasang. Luar biasa sekali. Dan kali ini kita juga mendengarkan jingle ya dari APBSI yang tadi juga sudah disampaikan, memiliki 10 juta viewer, luar biasa sekali. Dan event APBSI yang terdekat ini akan diselenggarakan nanti di bulan April, akan diselenggarakan di Jakarta dengan tagline-nya adalah Tukang Narit Jalan-Jalan ke Ibu Kota. Mohon maaf Bapak turun Pak di meja timbang nih. Kalau itu rusak Bapak yang ditimbangkan mohon turun. Untuk para penonton untuk tetap 87 KD kami mohon untuk dan. Nah, ini proses penilaian untuk 5 besar di juara favorit ya. Ini sayangnya orangnya terlalu banyak sahabat Trek Warga yang masuk, jadi kurang leluasa untuk sapi dan juga tim media untuk meliput. Nah, ini terbukti ya antusias masyarakat Boyolali dan sekitarnya cinta sapi ini membludak di kontes APBSI Boyolali ini. Iya, dan untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk, kami mohon untuk dapat memarkirkan di kantong-kantong parkir yang telah tersedia. Dan untuk bisa clear area selain di kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi, pemilik mobil Grand dengan nomor polisi AD1987 Jadi kok tampil lah ya, Dendi? Bila ada Pak Hidayat. Panitia mohon dipersiapkan. Mas mau mana? Ini mau mana? Mau diumumkan dulu mas. Diumumkan. Belum selesai. Ora reti nek juara favorit. Nah, itu panika, itu simbolis pembinaan. Sudah siap enggak? Akan saya diumumkan untuk kategori kelas foil 2 pasang juara 1 sampai dengan juara 5 dan akan dipilih. Saya mohon kerjasamanya yang di depan sini steril. Iya. Satu juara favorit juga. Kok nek jane ijo longgar kok buri kok. Mohon yang berada di depan paku untuk bisa. Iya, yang berada di depan pintu masuk juga di sebelah kanan panggung untuk bisa clear area. Mohon bantuan dari rekan-rekan panitia. Juga yang berada di sebelah kiri panggung dengan tata cara yang terhormat, Bapak, Ibu, Adik untuk bisa bergeser mencari tempat yang lain. Monggo bantuan dari rekan-rekan panitia. Baik, Pak. Terima kasih juara 1 2 3. Dan favorit mohon dipersiapkan. Terang di depan ini. Kita komitmen supaya ini kita selesaikan satu event. Jangan Pak. Kayak kejane jane kon mundur padha ae kok sembret blang. Sapi geser ini. Kalau Anda kita bisa atur, kita kerja sama, mohon kiranya minggir. Kalau enggak minggir saya menggunakan sapi. Pilih mana? Ayo. Sapi maju Mas. Ini sapi apa kita yang meminta? Ya, sekali lagi untuk seluruh penonton untuk bisa tertib, jangan berada di depan panggung, juga jangan mengotak atik timbangan sapi. Ya. Panitia juga dilihat timbangan takutnya buat panjatan nanti bahaya. Nah ini secara simbolis penyerahan hadiah ya. Secara simbolis kepada juara sapi kontes kelas pengel 2 pasang di siang hari ini. Juara 1, 2, 3. Juara harapan 1, harapan 2 ke juara 4 dan 5. Juga nanti juara favorit. Baik, mohon izin kepada seluruh peserta dan hadirin semuanya untuk Dewan Juri pada kesempatan ini memutuskan
juara kelas poin 2 pasang. Untuk juara 5 jatuh kepada Lexus Pasai Pam pemilik Bapak Salman dari Kediri. Kami ucapkan selamat dan silakan sebagai simbolis. Bang sini bang. Biar media lihat. Biar foto karena bebek kita nanti langsung keluar. Bos ini salah kasih jalan, makanya biar ini keluar. Oh jangan keluar dulu, oke. Okay. Foto, bang. Nanti sini bang. Sip. Senyum dong Pak Eko. Oke, kami ucapkan selamat kepada pemenang. Enggak, belum bisa, belum bisa. Lanjut aja, kasihan ini nanti penonton juga. Baik, kita sampaikan untuk juara keempat jatuh kepada Menil. Nama Sabi Menil dari Wario Pang memilih Bapak Haji Bayu Setiawan Pantul. Dapat juara 4 untuk uang apresiasi sebesar 1 juta. Ya, silakan berfoto, silakan media. Bagi rekan-rekan di luar pengunjung mohon untuk tidak memfoto atau mengumpulkasi lewat medsos tanpa izin dari media apresiasi. Nah, cukup? Oke, silakan bergeser. Kami ucapkan selamat kepada sang juara. Berikutnya untuk juara ketiga jatuh kepada Rian. Nama Sapi Rian dengan Dadang Malu Budi Bismadi dari Semarang. Uang apresiasi sebesar 2 juta. Sapinya silakan keluar maju dan berfoto. Pak Budi mau naik lagi enggak? Jangan, jangan. Nah, ini sudah menang 2 kali nih. Ini kemarin juara pertama ya di kelas P1 sahabat ternak. Sekarang Rian turun dan terjun lagi di kelas P2 dan menyabet juara ketiga sahabat ternak. Oke media, sudah? Sambut. Oke, untuk lanjut juara juara 2 jatuh kepada sapi bernama Satria Mandala Harimau Sumatera. Nah, ini kemarin si Satria Mandala ini masih bernama Joyo Seno sahabat rek. Cuman karena sudah pecah telur dan terjadi transaksi mega transfer, akhirnya diganti nama menjadi Satria Mandala oleh Bapak Hidayat dari maju ya. Oke, media dari Medan ini. Ganti ya ketok ya. Ganti lonale sing nyekel sapi sapa? Gegone ya kembali lho. Lah. Ah betul betul. Wis, dah cukup. Dah, rapikan. Kami ucapkan selamat kepada pemenang. Harimau 76 Sumatera. Dan untuk juara pertama yang kita tunggu-tunggu kelas poin 2 pasang jatuh kepada Pecol. Nah, dan ini adalah sang juara pertama di kelas P2 sahabat rak dengan bobot 1107. Luar biasa ya, sudah menyentuh angka 1,1 untuk P2. Luar biasa. Ini sapi dari Blitar sahabat rak. Numpak pak. Para penonton, tepuk tangannya mana?
paling beda. Nah, dan ini ada juara favorit. Kira-kira dari 5 sapi ini siapa yang menyabet juara favorit di kelas P2? Siapakah dari 5 sapi yang mendapatkan juara favorit? Siapanya? Mandala. Siapa? 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 Mandala. Juara. Bejo. Dari Bapak Salma Negeri. Selamat gagah sampai kelas. Gagah aja. Duwur dowo. Beng. Para penonton yang masih ada di dalam untuk segera mundur.